Kemudian pemirsa YouTube, lihatlah ini adalah gorden yang sudah saya buat, dan cara membuat gorden ini sudah ada di playlist tutorial gorden. Silakan lihat tutorial untuk membuat gorden seperti ini sudah ada di playlist. Silakan Anda lihat. Oke. Saya akan meletakkan gorden ini ke bagian atas. Gorden gantung jadinya nanti dari gorden berlubang-lubang atau gorden egelet. Lihatlah dari keseluruhannya, belah kiri dan belah kanan. Kemudian perhatikan tangan saya untuk Anda. Luruskan saja antara kiri dan kanan. Kemudian pasang. Sangat mudah jika tahu triknya. Kemudian seperti ini ya. Lihatlah. Ini adalah gorden yang sangat bagus. Rekomendasi untuk Anda. Kemudian saya akan merapikan gorden ini ke bagian kanan dahulu. Karena saya akan merapikan untuk nantinya bagian kiri dan kanan. Warnanya sangat sangat elegan, sesuai dengan interior ruangan ini. Oke, Anda bisa lihatnya. Oke. Saya pasang secara perlahan. Cara memasangnya mudah. Letakkan saja ke bagian atas. Jika sudah terletak, lepaskan saja. Kemudian atur saja bagian lubang-lubang ini supaya dia berbentuk sangat rapi. Kemudian lihatlah, atur saja dari keseluruhan gorden blackout asli ini. Ini adalah bentuknya dari gorden blackout. Oke. Ini gorden kemarin saya buat yang sepul bahan, sebanyak mungkin bahannya saya buat karena ini adalah pembuatan super spesial. Oke, Anda bisa melihatnya di bagian gorden ini. Ini kesannya sangat simple tetapi menarik, tetap menarik. Menarik hati buat Anda. Oke. Gordennya sangat simpel tetapi tetap menarik hati. Kemudian bagian kiri juga, bawah sebelahnya dan kanannya adalah seperti ini. Saya rasa Anda bisa membuat gorden ini dengan menonton video dari saya. Oke. Gini adalah gorden. Gorden blackout asli ini namanya. Oke. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti saya. Oke, lihatlah. Sangat elegan. Jangan lupa untuk share video saya. Share ke negara Anda tanpa terkecuali. Lihatlah. Ini adalah bagian atas. Oke, kemudian ini adalah bagian kiri yang belum saya buat ke bagian kiri. Nanti saya akan merapikannya. Oke, lihatlah dari keseluruhan dari gorden ini. Oke, kira-kira seperti itu. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe and like video kami. Salam tutorial gorden. Salam tutorial gorden. Dan lihatlah keseluruhannya. Saya akan membawa gorden ini ke bagian kanan. Seperti itu nantinya. Oke. Terima kasih. Salam tutorial gorden. I love you.